Halo, assalamualaikum buat semuanya. Ini saya lagi siapin buat makan malam. Makan malam saya mau bikin spaghetti goreng ya teman-teman ya. Majikan saya tanya suhun, tapi suhunnya itu nggak ada. Waktu saya buka tapi bukan suhun, tapi mihun. Ini saya mau cuci sayur dulu. Ini bahan-bahannya. Ini spagettinya yang saya sudah rebus. Sini ada sawi dan juga bunga kol, saus tiram dan juga kecap. Sini ada fish cake ya, udang, satu telur, dan masaku. Kalau mau ya, kalau nggak mau nggak apa-apa. Bawang merah dan juga cili ya. Dan saya nggak menggunakan bawang putih, soalnya nggak ada teman-teman. Dan garam kayaknya nggak perlu ya, soalnya ini kecapnya sudah asin. Saya harus pakai ini setiap kali masak, nanti kecepret cili soalnya udah mandi, kalau enggak nanti baju saya kotor teman-teman. Oke, sekarang mau masak. Ini udah panas, belum kan korokokohis kok lambat ya. Ini udah dengan sedikitnya. Sawi dan bunga kol, ini saya rebus di sayur. Terus masukkan spagettinya. Masukkan saus ataupun saus tiram sedikit aja, kicap, nanti kalau perlu saya tambah, lupa. Oke, bisa. Saya lupa ya, walaupun udah buka puasa tapi saya nggak bisa rasa ini teman-teman, nggak boleh ya soalnya ada udangnya, alergi teman-teman, tapi nggak apa-apa. Wah, mudah-mudahan cukup garam. Oke, ini-nya juga saya kecilin apinya. Sekarang terus masukkan telur. Ini kayak mie mama. Ini yang terakhir. Tapi saya lupa ya, tauge atau jambah. Terus masukkan, mudah-mudahan cukup garamnya. Bismillah. Sudah teman-teman, sekarang off apinya. Ini saya lagi pindah sebekas. Tadi saya buka puasa kurma ganti, lapar teman-teman. Nanti saya mau makan kue aja, makan nasi nanti telat ya. Biasanya saya buka puasa itu telat. Alhamdulillah ini sudah siap buat makan malam, tapi majikan belum pulang. Ini dia spaghetti goreng masakan babu Malaysia. Jadi sekarang saya mau buka puasa. Sekarang sudah pukul 11.15 malam, mau buka puasa. Ini sayur yang tadi siang, ayam, ini ikan pindang, ini saya steam sendiri. Ini saya sudah coba, jadi saya nggak alergi ya, jadi saya bisa makan. Timun, dan tadi saya buat sambal ya, tapi nggak pedes ya, ini hitam. Saya pakai gula melaka, bukan terasi ya teman-teman ya, karena saya nggak bisa makan terasi, takut teman-teman.
Oke, sekarang saya mau makan sambil bantu tonton. Waktunya buka puasa, pakai sambal. Ini cabenya cuma 4, cukup. Soalnya takut terlalu pedas, teman-teman. Alhamdulillah, ini pindangnya saya enggak alergi, jadi bisa makan. Oke, aku makan sambalnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya enggak makan buah. Udah pukul 11.15. Ini saya makan pakai tangan soalnya ikan. Aduh, pedes teman-teman. Karena saya tuh memang nggak suka pedes ya. Enak banget ikannya. Ini majikan saya beli ikan itu yang fresh, jadi saya steam buat ikan pindang. Tadi saya males mau buat lalap. Ini nasinya saya simpan di freeze, jadi saya panasin kalau saya mau makan. Tapi tadi nggak cukup panas ya, jadi kayak gini jadinya keras. Ini ayam yang tadi siang. Keras ya. Pedes, pedes. Tadi saya buka puasa teh hangat, kurma, dan juga biskuit. Itu aja. Pedes banget. Pedes banget. Simpan balik. Saya benar-benar takut memakan chili. Segonya keras. Pedes banget teman-teman. Saya nggak tahan kalau makan chili.
Oke, buat semuanya, saya mau habisin makanan ini dulu. Lama, teman-teman. Jujur ya, saya tuh nggak begitu selesa ya kalau makan videoin. Oke, buat semuanya, terima kasih yang sudah menonton video saya. Saya mau habisin makanan ini dulu setelah makan. Waktunya saya istirahat. Oke, buat semuanya, terima kasih sudah menonton video saya. Bye-bye.